pengusaha kebun menyambut baik kelonggaran yang diberikan kerajaan sewaktu pelaksanaan PKP bagi mereka mengusahakan hasil tanaman untuk menjana pendapatan. Bagaimanapun, mereka mengakui berdepan masalah bukan sahaja dari segi logistik dan pemasaran, malahan harga komoditi juga merudum. Seorang penduri getah Sa'ari Manaf, 48 tahun dari kampung Teluk Ira, Termeloh, mengakui tempoh PKP adalah ujian yang getir baginya sekeluarga. Ini berikutan harga komoditi itu merudum sekitar RM1.50 sekilogram. Lebih perit bagi bapa kepada empat orang anak, beliau yang mengambil upah menduri getah terpaksa berkongsi keuntungan tidak seberapa dengan pemilik kebun. Dengan keadaan harga sekarang yang terlalu turun, sampai RM1.70, RM1.50 pun ada. Kalau menoreh getah sendiri, okey lagi. Kalau menoreh getah orang, kita bagi dua. Kira lah macam mana. Kalau boleh, kerajaan letakkan harga lantai seboleh-bolehnya serendah RM3 lah. Barulah penoreh ni berasa bernafas sikit lah. Sementara itu, seorang pekebun vertigasi, Muhammad Amri Hasri Kabaka, 32 tahun dari Termeloh, turut mengeluh. Dakwanya, hasil tanaman diusahakannya seperti timun tua, labu air dan peria mengalami masalah untuk dipasarkan selain permintaannya rendah. Harga pasaran sekarang ni agak terjejas sikit. Ada setengah kawasan mahal, ada setengah kawasan harga dia jatuh. Sebab dia tengok kawasan tu lambakan. Kalau macam contoh kawasan yang ramai yang petani yang tanam timun sekarang, timun jatuh sampai 70 sen, 50 sen, sebab terlalu melambakan. Untuk hantar ke Selayang, lori tak lepas. Selayang pun still lambakan timun. Petani juga berharap agar agensi berwajib dapat memberikan bantuan sewajarnya kepada para petani bagi memasarkan hasil tanaman serta memudahkan mereka mendapatkan bantuan pertanian seperti baja, racun atau benih disebabkan bekalan kini sukar diperolehi. Ketiadaan peraih untuk membeli hasil tanaman menyebabkan pemilik kebun pisang di Kampung Guar dekat Manung Perak mengambil keputusan untuk bersedekah kepada penduduk kampung. Walaupun mengalami kerugian, mereka tidak sanggup melihat hasil kebun membusuk dan terbiar rosak. Dakwa mereka sebelum ini, peraih-peraih dari Ipoh dan Kuala Lumpur akan datang pada setiap hari Ahad untuk membeli hasil kebun penduduk kampung dengan harga RM2.50 sekilogram. Buat masa ini, pisang kami tak ada orang ambil lah. Macam peraih nak ambil tak boleh kerana masalahnya terkurung sekarang ni kan. COVID-19 ni, kami terpaksa lah sedekah buah-buah pisang ni kepada penduduk sekitar kampung kami je. Katanya sepanjang 2 minggu tempoh PKP, hampir 500 kilogram pisang telah dituai membabitkan 15 pekebun di sekitar kampung. Tambahnya, usaha mereka untuk menjual secara terus kepada pembeli juga tidak berjaya. Ekoran tiada permintaan dari komuniti setempat dan kesukaran untuk keluar daerah.